Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, so jam menandakan pukul 5.18. Alright, so untuk jenis kereta moden Siti nak menceritakan tentang handbrake shoe bahagian belakang dan juga masalah-masalah bunyi yang berkaitan dengan sistem brake. So kali ni video ni Siki akan membahas tentang handbrake shoe dan juga sistem brake lah bahagian belakang. So yang andai kata bermanfaat minta korang share. Okay, so Siki nak buat tutorial je lah. Kita akan buka, kita akan tengok. Okay, dia tak macam kereta-kereta dulu. Start daripada zaman brake shoe, start zaman daripada disc, lepas tu brake kaliper dua dalam satu di jalan kabel, dan juga zaman paling latest zaman ni lah. Zaman ni kira orang kata okey sikit lah, dan ada latest lagi yang handbrake shoe elektronik, dia ada pump pula. Okey, okey, so jom kita teruskan. Andai kata bermanfaat minta tolong share. Kita akan buka part satu persatu ya. Okey, untuk kereta-kereta biasa apabila kita dah macam kereta ni, dia handbrake shoe ditekan pakai kaki kerak dan lepas. Dia tak macam brake tangan lah. Lebih selesa lah, tak ganggu ruang bahagian kiri tangan lah. Okay, so kita sekarang ni tengah tekan handbrake Okay, so Siki akan buka brake pad. Dia pakai saiz 12 je. Okay. Okay, cantik. Okay, andai kata ada kekurangan bagi Siki, minta maaf Okay. Siki akan buka brake pad dulu. Siki akan tengok. Okey. Yang pertama, kalau andai kata ada masalah kita tekan brake, dia bunyi sik, sik, sik. So, bermakna korang wajib check komponen yang berkaitan dengan brake pad dahulu. Itu step yang pertama. Kena tengok dalam keadaan brake pad tu tebal ataupun nipis. Contohnya macam ni, brake pad ni dah nipis. Okey. Kalau tengok daripada sudut mata kasar, kalau korang tengok kat sini, nampak dia dah berkilat kan? Okey, so bermakna disc dah kena. Disc dah kena besi warning ni. So besi warning ni wajib ada lah. Sekejap, ada orang telefon pula. Okey. So kalau kita tengok daripada brake pad ni, memang dah masa waktu dia untuk kita tukarlah brake pad, wear and tear. Sampai masa dia mesti akan habis dan perlu ditukar ganti. Okey, tadi istilah jimat tentang brake. Sistem brake jangan main-main Okey, dan juga sebelah sini pun sama nipis. Bermakna kalau kita tengok pembukaan ni, dia betul-betul sama level ketebalan dia. Bermakna dia tak ada isu masalah pump jam ataupun sharp jam brake kaliper pin ni. Sekejap sikit buka Okey, dia tak ada isu masalah benda ni jam. Okey, kalau brake pad tu dalam keadaan cantik, dia tak perlu pun ada masalah jam permukaan brake kaliper pin dan juga brake apa ni? Brake kaliper punya piston. Ini pun boleh buka juga. Yes. Yes, agak ketat sikit sebab dia tertarik dengan kabel. Okey, ni. Kalau anda kata benda ni jam, boleh menyebabkan brake pad tu makan sebelah juga. Sama dengan brake kaliper pin tadi. Okey, dah faham Cun, cantik. So, benda ni sikit akan tolak tepi. Okey, sikit letak je gitu. Tak ada. Sebab kereta-kereta moden sekarang ni, dia punya kaliper ni, dia pakai kelas iron dah. Okey? Alloy, alloy. So, ringan. Ringan banyak. So, tak ada isu pun sikit nak gantung. Dia tak berat pun. Jangan jadikan isu benda-benda gitu. Sebab pomen kebanyakannya dia dah kenal benda ni lama tau. Bukan nak cakap isu kita pandai jadi pomen tak. Kita boleh memahami, kita mendalami satu komponen. Okey. So kita tengok kita dah buka dia punya brake pad. Sepatutnya benda ni dah apa? Dah boleh pusing kan? Tapi hakikat ni masih melekat. Inilah sistem handbrake shoe yang korang nak tahu. Okey, sekarang ni Siki akan buka part belakang ni pula. Okey, dia ada satu bracket pula bahagian belakang ni. Okey, satu. Dan satu lagi kat sini. Oh, tak ketat mana.
Okey, jap sikit buka eh. Alright, sikit akan buka dulu. Satu dan satu lagi. Kita boleh keluarkan. Oh, tengok kat sini ada apa ni. Korang tengok ni. Nampak tu. Nampak tu apa? Ini yang kat komen anti-viral nanti ni. Cicak. So, bila kita dah lepas bracket, dah lepas semua komponen tapi masih dia tak boleh berpusing sebab dia menggunakan hand brake shoe. Ni! Ni! Tengokkan semua sorang depan. Cuba tanya, cuba tanya dulu tengok. Okey. Ha? Jento. Parking jento kat depan. Okey. Sekarang. Jap eh. Relax tadi eh. Balik kerja memang smart eh. Okey, so sekarang kita dah boleh pusing macam biasa. Ini sistem handbrake shoe. Sekarang ni kita akan tengok brake shoe bahagian dalam. Macam mana korang nak buka? Korang menggunakan impact. Impact guy. Baru beli ni. Rosak saja kalau budak-budak ni pakai. Tak tahu lah sikit nak jaga macam mana. Tak mata rosak, benda ni hilang. Dua je. Tak hilang, rosak. Tak rosak, hilang. Okey, agak ketat sikit. Biasalah, dia nak uji sikit. Dia ingat sikit baru pegang impact ke apa. Nampak? Sebab tu kalau pomen nak cas, korang jangan marah diorang. Sebab panas semua, tak ada cas pun dalam bil. Tahu? Okey, so sekarang ni, kalau tengok mata ni, memang hancur. Sebelum makna korang nak buat macam mana lagi? Dah habis dah ni. Letak. Kejap. Okay. Sikit tak nak sambung tau video ni. Sikit tak nak sambung-sambung. Sebab sikit usaha juga. Kok mana-mana je. Hanya jemarimu telah digantikan dingin salju. Takde. Okey, kat sinilah Siki akan korbankan spana yang Siki dah ada. Okey, Siki akan korbankan. Nak tak nak. Demi untuk menyelesaikan masalah-masalah kereta, kita akan hancurkan apa yang ada dekat bengkel. Okey, benda ni. Kita mampatkan dulu. Macam tak pernah buka. Orang cakap kereta-kereta aku dengan ketuk bagai sangat rosak lah nanti. Kau ingat benda tu benda plastik. Okey, nampak? Teknik dan cara dia. Nampak? Cara dia. So, kita dah berjaya buka kan? Alhamdulillah. Ujian Allah bagi. Kita beli spana pun. Tengoklah. Tengok nasib. Cuma mata dia tak kuat. So, tak perlu nak petikaikan produk tu. Okey? Kita ketuk tepi ni. Nampak dia boleh keluar dah. Okey, nampak dia boleh keluar kan. Cun-cun kan. Boleh. Siapa cakap tak boleh. Kita akan keluar kan. Okey, kalau korang tengok kat sini. Dia akan sediakan satu cover kat sini. Nanti Siki akan ceritakan pasal ni. Dia akan ketat sikit ni. Dia mungkin dekat sikit ni. Okey, kita akan keluarkan dah. Ni lah. Habuk-habuk handbrake shoe dia. Okey. Okey, so ni getah sikit cakap tadi. Untuk apa getah ni, tempat korang nak adjust nanti. So, kita boleh cuci lah, bersih-bersih, tembak angin ke apa ke. Okey, ni lah handbrake shoe yang korang tengok sekarang ni. Handbrake shoe ni memang jangka tempoh boleh cecah sampai 15 tahun, 20 tahun tak akan habis. Okey, melainkan korang tekan sambil tekan minyak, sambil tak lepas handbrake, baru ada isu. Okey, kalau andai kata memang tak ada isu, tengok contoh kereta ni. Kalau korang tengok ketebalan ni, sebenarnya dia masih tebal. Dia masih tebal. Fungsi dia masa korang tekan handbrake sahaja, baru dia akan grip. Dia tak ada pump. Model ni tak ada pump.
Okey, dia tak ada pump. Ha, sebab tu dia tak ada isu model ni. Dia pisahkan. Dia tak ada pump sekali dengan handbrake, tak ada. Dia pisahkan antara dua dalam satu ni. Handbrake shoe orang panggil. Handbrake shoe. So banyak part kat sini, spring-spring dia sebagainya. So macam contoh kereta ni, sikit nanti sikit akan cuci lah. Cuma sikit nak review kan macam mana korang nak adjust benda ni. Kalau korang tengok pada sudut sini, kat bahagian bawah ni. Kat bahagian bawah ni. Ni ada satu bahagian bawah ni. Ah, sikit tak boleh tunjuk lebih, nanti korang pandai pada sikit. Susah agak sikit dia makan nanti. Okey, bahagian bawah ni. Ah, ni benda ni. Ah, benda ni je. Sekarang ni nanti sikit akan cuci bersih, sikit akan tembak angin semua. Lepas tu sikit akan buat adjust lah. Di mana macam mana sikit nak adjust ni macam ni je. Nanti korang dapat rasakan dia punya feel. Kenapa dia? Relax dulu, relax dulu, relax dulu, relax dulu. Aku tengah sibuk nampak ni, aku tengah sibuk ni. Ni main. Okey, kejap. Tolak kereta sampai sini, sampai ke bengkel. Daripada mana? Daripada Rawang. Ya, depan ni. Okey, okey, baik, baik, baik. Bateri dua kali dah tukar bateri, tak jadi juga. Bateri tak tukar lagi. Dah try jumper dah. Okey. Ni dia punya pin. Dia punya bush untuk penutup dia. Okey, di mana kita akan adjust. Kita ikut balik ni lubang dia tempat kita lock tadi. Macam sikit tunjuk dia. Okey, kalau macam ni. Bermakna macam ni lah. Okey, macam ni. Susah buat kerja ni. Okey, sesikit akan masukkan dulu. Letak sikit. Okey, macam tu. So, lubang side bahagian bawah. Ni. Macam mana kita nak adjust. Okey, sekarang ni longgar kan. Nampak? Longgar kan? Ha, sekarang ni korang cari tempat mana tempat korang nak adjust tadi. Sikit pun tak nampak ni. Lampu tak pun nampak ni. Okey, so kat sini. So, kita akan adjust lah. Jap, 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 jap. Relax, relax dia. Relax lah. Tak nampak ni. Ada tempat tu adjust ni. Okey, sini, sini. Sini. Haa, kat sini. Okey, rapat dah. Bila korang dah rapat rumah dekat mana, korang boleh adjust sambil korang boleh pusingkan. Macam ni, kita lock dia macam ni. Itu tengok, makin ketat kan? Kalau makin ketat tu betul, kalau makin longgar tu salah. Ah, tengok ni ketat kan ni. Ah, ketat dah. Tu start sangkut dah kan. So makna tu betul lah tu. Makna menolak ke dalam. Kita tolak sampai rasa agak-agak fit. Ini cara handbrake shoe untuk dia adjust. Oh, dah ketat dah. Nampak? Dah tak boleh dah kan? Ha, so korang lepas balik. Tadi menolak kan? So tolak bawah balik. Ha, longgar balik dah. So ni adalah perfect. Dah siap adjust. Siap adjust. Boleh. Pasang balik macam biasa semua. Tukar brake pad semua. Buat pula sebelah sana. Itu sahaja. Okey, video tak lebih panjang. Nanti bos marah. Okey, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.